Welcome to my channel. Oke, guys, di sini saya akan memberikan tutorial bagi yang sudah bisa bermain kunci gantung tapi belum bisa di mana itu kuncinya. Oke, simak baik-baik ya, guys. Sebelum dimulai, alangkah baiknya jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, langsung kita mulai aja ya, guys. Pertama kita dari kunci A. Seperti ini, kita tekan di kolom kelima, seperti ini guys. Kita genjreng dari senar 6 ke bawah. Seperti ini, kalau yang belum bisa kita pakai, kita pindahkan, kita tekan senar 2. Senar 1 sama 2 di kolom kelima, seperti ini. Ini yang mudahnya. Terus kita ke A minor. A minor seperti ini. Yang asalnya A mayor. Terus kita tekan ke sini jadi A minor seperti ini, guys. Oke, sepertinya. Terus kalau pengen belum bisanya tinggal kita lepas aja dari tangannya seperti ini. Seperti itu, kita langsung ke B. B itu seperti ini, guys. Oke, seperti itu B. Lalu kalau pengen ke chord mudahnya, kita tekan aja senar 1 di kolom kedua seperti ini. Oke, seperti itu, kita langsung ke B minor. B minor cukup gampang sekali, cuma gini. Di kolom kedua ya guys, kita tekan juga yang mudahnya, kita tekan senar 1 di kolom kedua seperti ini. Oke, seperti itu, kita langsung kita ke C. Kunci C seperti ini. Oke, kalau belum bisa kita tekan juga senar 1 di kolom ketiga seperti ini. Oke, ini C, lalu kita ke C minor. C minor seperti ini. Oke, kalau belum bisa tinggal kita tekan senar 1 di kolom ketiga seperti ini, guys. Terus kita ke D. D itu seperti ini, guys. Oke, kalau belum bisa kita tekan senar 1 di kolom kelima seperti ini. Lalu kalau pen ke C, kalau pen ke D minor seperti ini, guys. Oke, seperti itu, kalau pen ke D minor yang mudahnya seperti ini. Kita tekan senar 1 di kolom kelima. Lalu kita ke E. E seperti ini. Seperti itu ya, guys. Kalau pengen yang mudahnya kita tekan senar 1 di kolom ke 7 seperti ini. Oke, seperti ini ya, guys. Kalau pengen ke E minor seperti ini. Kolom ketujuh ya guys. Nah, terus kalau yang mudahnya tinggal kita tekan senar 1 di kolom ketujuh. Oke, seperti itu. Ini E minor. Lalu kita ke F. F seperti ini. Oke, ini F. Kalau belum bisa kita pakai yang mudah, kita tekan senar 1 dan senar 2 di kolom ke 1 seperti ini, guys. Oke, lalu kita ke F minor. F minor cukup gampang sekali, sengaja segini.
F minor. Oke, kalau belum bisa, kita tekan senar 1 dan senar 2 di kolom ke 1, dan senar tengah ini tidak dimainkan. Seperti ini, guys. Oke, lalu kita ke G. G itu seperti ini. Oke, kalau yang mudahnya kita tekan 2 senar di kolom ketiga seperti ini. 2 senar ya, guys, di kolom ketiga. Oke, kalau kita pengen ke G minor seperti ini. Ini G minor. Kalau pengen yang mudahnya, tinggal kita tekan senar 1 sama 2 di kolom ketiga, dan jari tengahnya tidak dimainkan. Oke, itulah kunci gitarnya. Mulai dari A, A minor, B, B minor, C, C minor, D, D minor, E, E minor, F, F minor, dan G, G minor. Oke, semoga semoga bermanfaat videonya ya, guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share.